Sobat Baik, ada dua kenikmatan yang sering banget bikin kita terlena. Nikmat sehat dan juga nikmat waktu luang. Waktu sehat, kita merasa bisa ngapa-ngapain. Kita makan terserah, kemudian kita begadang, jarang olahraga. Pokoknya, udahlah, kita benar-benar menyanyiakan kesehatan yang Allah berikan kepada tubuh kita. Dan ketika dikasih waktu luang, justru kita lakukan kebanyakan waktu kita untuk hal yang tidak berguna. Ya, sebagai manusia tentu terkadang kita melakukan hal tersebut. Tapi kalau selalu kita lakukan, ada problem. Kenapa? Karena wujud syukur kita terhadap nikmat adalah beribadah, Sobat Baik. Ibadah nggak harus sholat, nggak harus zikir. Tapi ya, tentu itu harus dilakuin ya, Sobat Baik. Banyak sekali amalan-amalan yang bisa kita lakukan yang jelas bermanfaat dan tidak menimbulkan mudharat, tentu diniatkan ikhlas lillahi ta'ala. Maka Sobat Baik semuanya, yuk kita maksimalkan waktu kosong kita dan juga kesehatan yang Allah berikan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berbagai wujudnya yang baik.